Pernikahan seorang gadis 19 tahun dengan kakek 61 tahun sempat viral di media sosial. Diketahui mempelai dalam pernikahan tersebut adalah Eva, gadis 19 tahun dengan sosok Haji Sondani. Pernikahan Eva dengan Haji Sondani yang digelar di Cirebon pun sempat viral di media sosial. Kendati terpaut usia 42 tahun, rupanya tak membuat Eva ragu. Gadis 19 tahun ini tampak tersenyum bahagia di hari pernikahannya tersebut. Tubu atau Kepala Desa Tegal Gubuk Loh, Dodo Widodo, mengakui mempelai wanita merupakan salah seorang warga desa yang dipimpinnya. Menurut dia, pernikahan kakek Sondani dan Eva tersebut digelar pada Rabu, 18 Mei 2022 kira-kira pukul 10 waktu Indonesia Barat di musola di samping rumah mempelai wanita. Ia mengatakan beberapa hari sebelum pernikahannya, utusan Haji Sondani datang ke Balai Desa Tegal Gubuk Lor untuk mengurus surat numpang nikah. Surat tersebut merupakan rekomendasi yang dijadikan syarat ketika seseorang akan melangsungkan pernikahan di luar wilayah tempat tinggalnya. Pihaknya memastikan seluruh persyaratan yang dilampirkan untuk pernikahan Haji Sondani dan Eva dinyatakan lengkap. Dikutip dari Tribun News, video pernikahan keduanya sempat viral di media sosial pada Kamis, 19 Mei 2022 dari unggahan yang dibagikan undercover.id. Diketahui pria lanjut usia itu bernama Haji Sondani. Ia menikahi seorang gadis berumur 19 tahun bernama Via dan memberikan mahar yang cukup fantastis. Di antaranya, mas kawin 500 juta rupiah, mobil, rumah, hingga umroh untuk keluarga istrinya. Haji Sondani diketahui merupakan seorang juragan tanah sehingga memberikan mahar yang fantastis. Momen sakral pernikahan keduanya tampak dihadiri oleh tetangga dan keluarga. Bahkan Haji Sondani tampak diarak oleh banyak orang yang mengikuti. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.